Halo wongonku semua, apa kabar Sherman ya? Harus sehat lah ya. Dan kita masih di apa ya? Ini kepada kawan-kawanku, aku minta maaf dulu ya. Konten ini sedikit melenceng sebenarnya. Tapi ini sebenarnya bukan konten, tapi lebih meminta untuk klarifikasi. Sih, mantap kali ya. Klarifikasi kepada Mbak A, admin dari para pejuang LDR yang mengambil konten saya, yang ngasih watermark, terus memaki saya. Oke? Sampai detik ini Anda belum klarifikasi dan belum ada permohonan minta maaf kepada saya. Ya, dia bilang gini kan, jadi ada postingan, ada orang ngefoto tabungannya dengan jumlah 34 miliar 140 juta, sekian, itulah ya, 34 miliar. Dia buat cerita tambahan, ya, dia bilang, siapa sih yang gak mau jadi selebgram penghasilan 3 minggu segini, 34 miliar 140 juta, sekian. Tambahnya lagi, daripada nipu, kan bagus review dan cuma bilang halo guys di depan kaca. Aku masih terkekeh-kekeh ya bu. Halo guys depan kaca, 3 minggu 34 miliar. Fantastis. Rapi Ahmad saja, itu kemungkinan taksiran aku tidak ada endorse-nya itu selama 3 minggu 34 miliar. Kemungkinan taksiran kalau menurut aku. Ya, di aja itu beberapa stasiun TV harus syuting. Itu kerja keras, bukan dengan cara halo guys depan kaca 34 miliar. Tapi si para pejuang LDR ini mengatakan seperti itu. 3 minggu. 3 minggu. Bukan, gak sampai sebulan. Ih, 34 miliar. Gila kali. Main trading mungkin iyalah, bisa lah. Youtuber enggak lah rasaku 3 minggu. Youtuber yang banyak subscribernya enggak sampai rasaku. Enggak sampai 34 miliar 1 bulan. Kalau 34 miliar selama 1 minggu bisa beli Ronaldo. Kok bisa ini jadi sponsor salah satu klub sepak bola? 34 miliar penghasilannya 3 minggu. Bulan depan lagi. Udah berapa itu? 34 tambah 34. Udah berapa? 68. 68 miliar 2 bulan. Setahun berapa penghasilan kau? Hitung dulu. Tak bisa aku ngitungnya. Maklum, otakku gua akuin lambat. Kalau matematika. Kalau kayak gini-gini agak cepat aku karena ada perasaan tertekan soalnya. 408 miliar 1 tahun. Allahu Akbar. Gila. Selama 1 tahun 408 miliar. Ini para pejuang LDR mengatakan seperti itu. Ketika nanti aku munculkan di layar. 34 miliar, boy. Kok harus dihubungi sama manajer-manajer artis seluruh Indonesia. Karena pendapatan fantastis. Mau nih artis-artis di manajerin samamu. Kalau kayak gini caramu, kalau dengan katanya mengatakan halo guys depan kaca dan review cuma bilang halo guys. Jadi ini ada misalnya ini minuman, oh payah ya kan, ini produk pula ya kan. Misalnya inilah ini apa namanya? Gak ada pula contohnya. Kita bilang lah ini ya kan. Tutup kamera. Ini cuma mengatakan halo guys depan kaca review. Jadi ini tutup kamera. Tutup kamera ini terbuat dari plastik dan dia mengandung bla 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 bla. 34 miliar. Gokil lah Dinda. Mbak A, tolong. Indonesia membutuhkanmu. 34 miliar selama 3 minggu sampai 1 bulan. Arisan-arisan online bubar. 34 miliar cuma mengatakan halo guys depan kaca. Investasi bubar.
investasi harus berpikir mana tempatnya, trading harus berpikir. Ini cuma mengatakan halo guys depan kaca, Bo. Gila, eh. Gila kali. Tolong, Anda dibutuhkan di Indonesia. Tapi ternyata, aduh, ini yang disayangkan. Dia mengatakan tadi, ini disayangkan. Setelah aku cari tahu, karena aku sempat kepikiran, apa aku akan menjadikan dia manajer gitu, kalau dia mau ya. atau aku pengen sekali lah bekerja sama dia, 34 miliar, iya. Terus aku cari tahu dari mana. Ternyata mengecewakan. Mbak, kamu mengecewakan. Indonesia sempat membutuhkan Anda. Indonesia sempat membutuhkan Mbak A. Tapi Mbak A ini karena menipu. Kenapa aku nunjuk-nunjuk kamera ya? Ada menipu. Ternyata gambar yang Anda posting itu adalah punya orang kan? Jujur. Punya orang kan? Jujur. Enggak mau jujur gua ya? Jujur kok. Ini buktinya. Buktinya. Itu dari depolisnews.com ya. Satu nasabah BRI cabang Mamuju atas nama itulah. Kini ditelusurin. Jadi hilang uangnya itu. Ya. Kecewa. Mbak A. Hampir Indonesia ini membutuhkan Mbak A. Para pejuang LDR dibutuhkan Indonesia. Tapi sayang sekali, tipuan belaka. Anda, gak tahu aku mau ngomong apa lagi. Saya cukup salut kepada Mbak A. Ya. Salut. Halo guys depan kaca, cuma review 34 miliar. Tolong jelaskan bagian itu. Saya tertarik. Kalau memang itu bilangnya, "Hey! Itu fitnah. Itu bohong." Buktikan, Mbak. Kalau foto itu Mbak yang memang rekening Mbak. Ya kan naruh diambil sama portal berita itu. Buktikan, Mbak. Tapi kalau enggak, kecewa. Hampir warga Sumatera Utara terutama, bahkan tinggal di mana? Cirampah. Ya, hampir bangga lah. Mbak diundang itu di hitam, bisa di itu televisi itu. Wanita ini mampu menghasilkan 34 miliar 3 minggu dengan cara mengatakan halo guys dan review depan kaca. Viral! Pasti viral. Tapi gak viral kayak gini caranya. Aduh, aku meninggal ya gua. Diundang, berita-berita pasti semua memberitakan Mbak 34 miliar. Gila kali. Tapi ternyata itu cuma imajinasi, halusinasi, manipulasi, comotnisasi, ambil-ambil dari portal berita. Kecewa.